menggali sedikit demi sedikit daripada ilmu agama untuk mengetahui daripada apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar tata cara daripada ibadat kita benar ataupun salah. Di dalam majelis seperti inilah kita mendapatkan daripada itu semua. Yang mungkin di antara kita banyak yang mempunyai problem di luar sana, problem ini, problem itu dan lain sebagainya. Tapi walaupun dengan banyaknya problem tersebut, kita masih saja menyisihkan daripada waktu kita untuk menghadiri daripada majelis ta'lim ini. Karena kalau kita memikirkan daripada problem di dalam kehidupan kita, itu setiap hari, setiap waktu macam-macam problem itu datang. Dan itu memang sudah min sunnatillah, sudah di dalam kehidupan ini pasti punya problem. Mau orang alim, mau orang biasa, mau dia adalah laki-laki ataupun perempuan, mau orang tua ataupun anak kecil, semua punya problem. Mau orang tua, mau anak kecil, mau laki-laki, mau perempuan, kakek, nenek, anak kecil yang baru lahir, mempunyai problem masing-masing. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat." Kami akan uji kalian. Orang-orang hidup di dunia ini bakalan diuji sama Allah taala. Dengan apa? Dengan bisyai'im minal khauf, dengan ketakutan. Ada yang takut ini, ada yang takut itu, ada yang takut ini. Takut daripada hartanya diambil orang, takut daripada keluarganya disakitin orang, takut daripada kerjaan enggak punya, takut daripada enggak punya jodoh, takut macam-macam ini, takut enggak punya anak, takut ini, takut itu. Hah? Bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ada juga yang diberi ujian dengan kelaparan. Banyak di luar sana orang-orang yang susah untuk mencari pekerjaan, mereka kelaparan. Hah? Ada juga yang diberikan seperti itu. Hah? Bahkan para sahabatnya Rasulullah SAW, banyak di antara mereka yang menaruh daripada batu di dalam perut mereka karena menahan daripada kelaparan. Ini sudah biasa min sunnatillah ini. Terus apa? Wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta. Orang-orang sudah ramai punya mobil, orang-orang sudah ramai punya rumah, orang-orang sudah ramai punya ini, dia belum punya. Akhirnya kekurangan daripada harta. Ada juga wa naqsim minal amwali wal anfus, ada juga yang keluarganya meninggal dunia. Ada juga yang orang terdekat dengan dia meninggal dunia. Ada juga yang diambil sama Allah SWT lebih duluan, akhirnya dia sedih gara-gara bala ujian. Semua itu lambat atau cepat pasti ada yang diuji sama Allah, dan setiap orang pasti ada yang meninggal. Makanya mumpung kita hidup di dunia ini, baik-baik sama orang di sekitar kita. Hah? Mungkin kemarin baru ketemu, besoknya enggak ada lagi orangnya. Kalau seandainya kita berbuat buruk dengan dia, penyesalan luar biasa itu. Apalagi kalau sama orang tua misalnya. Lawan orang tua berani ini, lawan itu, lawan ini, lawan ini, lawan itu. Malamnya tenang sudah. Besoknya enggak lama mendengar kabar orang tuanya meninggal dunia. Oh, ini penyesalan luar biasa ini. Ada juga yang seperti ini, ada juga yang sama teman. Semua orang seperti itu. Makanya mumpung hidup di dunia ini, jangan meninggalkan kesan buruk sama orang. Jangan meninggalkan kesan buruk. Bagaimanapun orang menyakiti kita, jangan meninggalkan kesan buruk. Karena kalau kita meninggalkan kesan buruk, maka itu akan menjadi penyesalan terbesar. Oleh karena itulah, kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah orang terdahulu, mereka enggak mau meninggalkan kesan-kesan seperti itu. Sayyidina Ali Zainul Abidin, cucu daripada Nabi Muhammad SAW, beliau dituduh mencuri, tapi beliau malah beliau kasih orang tersebut. Mau dibalikin, kami adalah keluarga Nabi Muhammad SAW, enggak mengembalikan lagi daripada harta yang pernah kami infakkan. Banyak daripada orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena lambat atau cepat orang-orang yang duduk di samping kita ini atau yang tidak duduk di samping kita bakalan meninggal dunia. Wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat, ada juga yang kekurangan daripada thamarat. Itu adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mendapatkan problem dan ujian ini, orang terbagi dua, ada yang sabar, ada yang enggak. Kalau dia enggak sabar, itu cuma menjadi malapetaka bagi dia, enggak ada menjadikan keuntungan bagi dia. Dan itu cuma menjadikan sesuatu yang menghabiskan daripada umurnya, menguras daripada pikirannya.
enggak ada jadi apa-apa. Tapi kalau seandainya dia bersabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar ketika kekurangan daripada harta, ada keluarga yang meninggal dunia, ada yang diambil daripada hartanya ditipu orang, atau rumahnya dipermasalahkan sama orang, atau jasmaninya disakiti sama orang, atau misalnya dia terkena penyakit ini, terbang. Kalau seandainya mereka sabar, wabashiris sabirin, dikasih kabar gembira sama Allah Ta'ala, orang-orang yang sabar. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira, itu adalah suatu tanda bahwasanya orang tersebut mau digantikan sama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya hilang uang 5 juta. Kalau dia sabar, naqsim min al-amwal, sabar, insyaallah bakalan digantikan sama Allah taala jadi 50 atau 500 juta ini. Berlipat ganda ketika seseorang tersebut bersabar. Kalau seandainya dia diuji dengan ini dengan itu, sabar, insyaallah dia akan digantikan sama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih lagi. Dia yang jadi permasalahan ketika mendapat ujian, kita malah menjauhi daripada ibadat, menjauhi daripada majelis ta'lim, menjauhi daripada tempat-tempat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena ujian, tetap rutinitas kita yang baik kita lakukan, kita jalankan, maka mereka ini adalah orang-orang yang tenang, kata Allah. Wabashiris sabirin. Banyak. Kita banyak punya teman dulu. Yang mana mereka ini kalau dilihat dari materi dia waktu itu enggak ada punya apa-apa. Ulun punya kawan di Pemanggih itu. Dulu waktu memondok. Kawannya ini berjual kerupuk aja. Mengampas kerupuk. Tapi mengampas kerupuk lah, apa menyales kerupuk, ini orang bajulan HP itu menyales, membagi kerupuk ke sini ke sana dan sebagainya. Setelah 10 tahun berjalan dengan ujian ini ujian itu, orang tuanya meninggal ini, sabar orang, tetap dia mendekatkan diri dengan para ulama, tetap hadir majelis ta'lim. Sekarang luar biasa, jadi orang sugih benar ini, jadi bos ini, naik haji umroh ini, mobil itu berangkat ke sini tanpa mikiran lagi. Sampai semalam tetamu, kebetulan minggu semalam hanya datang di hulu sungai, silaturahim dan guru-guru sana, ada acara di sana, jadi jadi kawan nih. Artinya kehidupan nang wahin ini kayak mimpi, artinya terlintas di pikiran aja melihat keadaan Bahar itu kada terpikir kayak ini. Karena apa? Saking sakitnya hidup Bahar, tapi nya sabar. Allah Ta'ala bilang wabashiris sabirin, sabar. Dan sabar wasabru 'inda sadmil ula, sabar itu ketika pertama kali kena ujian. Aku sabar aja, Jar. Oh, tapi mahamok sini. Ini kan udah sabar ngarannya. Sabar itu indasadmatil ula, ketika pertama. Apa? Tiba-tiba apa ngarannya? Duit hilang 5 juta. Amunnya santainya. Ini anda sebetulnya ulah ini. Ketahuan di situ tuh orang sabar adanya. Amunnya nang kada sabar tuh lah loja. Siapa nih ambil duit nih? Abut. Manya nyarik ke anak, manya nyarik ke bini. Wah, ini nih income nih nang mau ambil. Tetangga disariki ini dan sebagainya. Kada sabar berarti. Tapi ketika sadmatil ula, hilang duit, hilang ini, sabarnya. Tandanya di mana orang sabar ini? Anda sebetulnya ulah. Allah SWT memberi tanda ulang. Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kena musibah tadi langsung aja ingat dengan Allah Ta'ala. Artinya kami ini semua berasal daripada Allah Ta'ala. Mau harta, bahkan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri ini berasal daripada Allah Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakalan kembali semua kepada Allah SWT. Duit tadi hilang biasa aja masih. Karena ini duit masih bisa dicari. Tapi kalau apa ngarannya penyawaan kita nang hilang, kemana kita mencari lagi? Di dalam kubur sudah, kada ada gantiannya lagi. Makanya amunnya orang-orang yang berpikir seperti ini, hilang duit, hilang mobil, hilang ini, hilang, santai aja nya. Kenapa? Nyaman aja, artinya mobil kau aja kurang dicari, rumah kau aja dicari, ini itu dan sebagainya. Dan ia meyakini pulang bahwasanya ini semua milik Allah, ini cuma titipan bagi dia. Kapan saja Allah SWT bisa menarik, kapan saja Allah SWT bisa mengambil, dan kapan saja Allah SWT bisa mengembalikan secepatnya bagi orang tersebut. Makanya orang-orang yang sabar diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang sabar, bisa mensyukuri daripada nikmat Allah SWT yang masih ada ini, dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang dekat dan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
kita menyambung daripada pengajian kita yang di dalam fikih ya. Sudah beberapa minggu kita kada baca fikih ini. Yaitu adalah sekarang pembahasan tentang banyu sedikit dan banyak. Apa perbedaan antara banyu nang sedikit dan banyak? Pertama dulu perlu kita ketahui cairan itu ada ngarannya banyu, ada ngarannya cairan. Ini kan cairan nih, bentuk cairan ini. Ada cairan, ada banyu. Kalau banyu putih nang di sumur, nang di prop itu, nah, itu ngarannya banyu itu. Nah, apa itu banyu? Yaitulah ma'ul mutlak. Yaitulah air nang tanpa get, nang semalam kita sebutakan. Ketika orang melihat, apa ini? Ini banyu, jurang. Itu ngarannya ma'ul mutlak. Ada ngarannya cairan, nang kayak apa cairan? Nang kayak Pocari Sweat nih. Ini apa? Kita rasa, rasanya kita belain. Pocari Sweat ini. Ini apa ngarannya? Ini cairan. Solar, itu cairan. Apalagi Panta, Pepsi, Coca-Cola, itu sebadatan cairan. Antara cairan lawan banyu itu belain. Minyak, minyak itu cairan masuk. Madu, cairan. Itu cairan sebadatan itu. Antara air lawan cairan itu berbeda hukumnya. Kalau banyu, air itu dibedakan antara sedikit dan banyak. Tapi kalau cairan itu sedikit atau banyak karena perbedaan. Di dalam mana perbedaannya? Apabila dijatuhin daripada najis. Makanya di sini disebutkan yanjusul ma'ul galil wa ghairu minal ma'at bimulagatin najasah. Banyu nang sedikit, beda kalau banyak akan datang hukumnya. Apa maksud sedikit? Ya itulah kurang daripada dua gula. Dua gula berapa? Kita sebutkan kemarin wal gullatani qad atat bil litri mi'tani ma' 16 fadri, yaitu adalah 216 liter. Kalau banyu kurang 216 liter, itu ngarannya banyu sedikit. 100 liter, 150 liter, 200 liter, itu masih sedikit. Itu kalau sedikit, ketika dijatuhin najis, hukumnya tanajis, menjadi najis air itu sebaratan mutanajis banyu tadi. Begitu juga jersidin ma'i'at. Ma'i'at ini apa? Cairan. Makanya Pocari Sweat atau jus mangga atau apa ngarannya marjan dan lain sebagainya, pit panta, limus ABC, lain sebagainya, itu cairan sebaratan itu. Itu kada ada perbedaan, mau banyak mau sedikit, ketika dijatuhin najis, sanajis jadinya. Nah, kenapa tadi jadi orang sebutakan ini? Karena antara sesuatu nang suci lawan nang kada suci itu banyak hukum nang bakalan berlaku di sana nang berbeda-beda. Contohnya jual beli. Jual beli itu ada berpengaruh antara najis lawan kada. Kalau banyu najis, mutanajis nih, atau cairan nang mutanajis itu kada boleh dijual. Nah, kita tahu tadi hukumnya. Amunnya cairan sebanyak apapun, walaupun apa ngaran itu setangki nang isi 10.000 tuh, nang kayak nang bubuhan supir lalu rajin bawa nang kisan apa? Kisan minyak tuh, rajin solar macam-macam isinya sebanyak itu. Apa misalnya ini berjualan Pepsi misalnya ya Allah, atau berjualan Panta ditabungnya banyak sudah, sekalinya malam kedinget ditutupinya cacak lewat. Diherai cacak banyu tadi, cairan tadi, apa hukumnya? Tanajis. Seberatan hukumnya tanajis. Kada boleh diminum, kada boleh dijual. Nah ini hati-hati buah nang penjualnya. Ini buah berjual apa? Strop, sirup, dan sebagainya. Karena apa? Karena ma'i'at atau cairan ketika kena najis, itu tanajis, kada boleh dijual lagi sudah. Kada boleh dikonsumsi, diminum. Kada boleh apalagi dipakai berwudu dan sebagainya, kada boleh. Nah amunnya banyu, nah ini hanya dibedakan antara banyak lawan sedikit. Tapi amunnya cairan, nah kayak apa? Misalnya madu, sama aja tuh. Berjualan madu nah berjericin banyak di andaka kebetulan di ember, sekalinya diguguri tahi cacak atau tahi apa ngarannya, tahi tikus, nah apa hukumnya? Tanajis, kada boleh diminum lagi tuh, seberataan najis. Artinya di atas mengambang ya tahinya, tahi cacaknya nang apa? Dikuro artinya tahinya. Tetap kita katakan tanajis seberataan. Karena apa? Di sini disebutkan bimulagatin najasah. Jarbul ulama ai bimujarradi mulagatin najasah. Dengan seketika dijatuhin najis. Maksudnya nang apa? Misalnya nih, orang kada gawian. Ada banyu nang kurang pada dua kulah atau ada cairan walaupun lebih dua kulah. Ini misalnya najis nih. Sekalinya diandaknya, diangkatnya langsung imbah kena, bebaya kena aja. Diangkatnya ulang. Nang kaya apa hukumnya? Tanajis sudah. Walaupun kada berubah.
Kada mahadang berubah. Kalau cairan atau banyu nang kurang dua kulah terketika kena najis, maka kada mahadang berubah, sudah tanah najis hukumnya. Mangga Pak, kada boleh diminum lagi, kada boleh dipakai bersuci lagi, kada boleh dijual lagi dan lain sebagainya. Ini penting nek, bebuhan nang bejual minuman-minuman. Jangan wani-wani pian menjual madu atau lain sebagainya. Ada bang permasalahan yang diistisnakan oleh ulama, yaitu adalah masalah minyak. Kalau minyak lamak berjualan bedrum dijatuhin najis. Ini kan ma'iat nih hukumnya. Apa ma'iat? Yaitu adalah cairan. Ketika dijatuhin najis, apa hukumnya? Najis ya Allah. Tuh minyak lamak kada boleh lagi dipakai kesan menyangai waktu. Kada boleh lagi kesan membanam iwak nama anu. Kada boleh lagi kesan di apa dijual dan lain sebagainya. Nah, kesan berurutan juga kada baik. Kesan berurutan kenapa? Dikarenakan iwak dibasuh kena anunya apa ngarannya minyaknya. Tapi omnya kesan dikonsumsi, diminum atau dijual kada boleh lagi. Nah, menurut ulama ada di situ pendapat nang dhaif di dalam mazhab. Ada dua pendapat di dalam mazhab. Ya itulah Pak. Apa ngarannya minyak tadi dicampuri lawan banyu dan banyunya dua kulah namun campuri imbah itu napa dihudak minyak tadi lawan banyu dihudak itu ketika banyu lawan minyak dihudak otomatis kena minyaknya naik ke atas. Nah, naik ke atas maka minyaknya tadi jadi suci. Banyu nang di bawah tadi karena inya dua kulah kada tanajas juga. Jadi saya kira lah, kecuali amunnya berubah, hanya tanajas, maka boleh baginya untuk menjual daripada minyak tersebut. Makanya jarbun ulama di dalam minyak, amun di dalam pantas seperti itu, ya Pak. Kada maunya tercampur tetap. Kalau minyak, inyat belain pajangannya. Minyak pangkat, banyu tak ke bawah. Itu pun ini pendapat nang dhaif. Tapi daripada hilang ya Allah, minyak tadi kada kau dibakan lagi, kada kau kesan menyangga lagi. Baik kita mengambil pendapat nang lemah tadi, kada jadi masalah. Daripada hilang sama sekali minyak nang sebelum tadi. Tapi ini apa? Permasalahan daripada minyak atau lain sebagainya nang terpisah lawan banyu. Jadi campuri banyu, imbah dihudak, naik minyaknya itu suci sudah. Ambil minyaknya tadi, banyunya tadi, amunnya berubah. Maka kita kalian jadi najis, amunnya kada berubah dan dua kulah maka kada najis, amunnya kurang daripada dua kulah maka kita kan tanajis juga daripada banyu tersebut. Jelas ya kalah. Jadi apa? Yang jusul maul galil wa ghairu minal mi'at bimula gatin najasah dengan terkena najis. Menarik lah ibarahnya dengan terkena najis. Beda kalau seandainya cuma inya ini berubah dengan tanpa terkena najis. Nah kayak apa? Misalnya kita banyu ada seember. Di higanya ada bangkai. Ini rejen bangkai itulah bangkai kucing kah atau bangkai apa kah? Itu biasanya baunya saking kerasnya sampai-sampai mempengaruhi ke banyu. Akhirnya bau banyu ini bau bangkai. Apakah tanah najis banyu tadi bah kada? Kada. Karena apa? Karena ini bukan tekanan najis. Tapi apa? Tarayyah karena terpengaruh sirkulasi udara. Nah, ini sirkulasi udara aja tanpa mengenai daripada banyu. Maka kita kan walaupun banyu tadi bau bangkai kada jadi masalah karena kada kena najis. Jelas ya lah. Dan banyunya harus kurang pada dua kulah. Amunnya lebih pada dua kulah, maka kena harus berubah dulu hanyar bah. Hanyar kita katakan bahwasanya tanah najis. Dan jatuhnya najis tadi harus yakin pulang. Amunnya kada yakin kayak Pak. Modalnya kita bisi banyu seember. Sekalinya ada sapi berjalan ke barak situ. Sekalinya sapi ini bekamih di barak ember tadi. Kita melihat mulai jauh. Artinya kena kami kah kada banyu itu. Jadi sapi itu bekamih di banyu kah kada. Di paraki banyu pina kada bergerak juga. Bu pinanya tapi mungkin kena kami tadi daripada sapi mungkin kada. Gimana hukumnya? Ini kada kada yakin karena daripada najis itu maka kada jadi masalah, kada jadi masalah. Jadi apa? Harus najisnya tadi apa? Tak kena dan yakin takananya dan banyunya kurang daripada dua kulah dan pulang najisnya ini bukan najis nang ma'fu anhu nang dimaafkan oleh syariat nang kaya apa? Nang kaya nang akan datang kena bangkai-bangkai daripada binatang nang kada berdarah. Modelnya nang kaya lagi minum kopi nyamanannya minum kopi lalat datang mati lalat di atas kopi nang kaya apa? Nah ini kada jadi masalah ini. Karena apa? Karena bangkai nang kada darah mengalir di dalam jasadnya itu kita katakan itu hukumnya ma'fu anhu. Boleh kada diminum? Boleh diminum. Tapi sunnahnya
apa ngarnya lalat tadi direndam pakai jari kah atau pakai sendok kah? Karena apa? Karena lalat itu sebahagiannya beracun, sebahagiannya obat. Kalau pina nang gugur tadi bagian nang beracun habis am. Kita minum racun, tapi amunnya kita rendam, maka bagian racun lawan penawarnya langsung kita rendam keduanya, makanya kita kawa minum setelahnya. Jelas saya kalau lah. Nah, jadi apa? Najis. Najisnya kayak ma'fu anhu satu. Terus terkena daripada najis bukan karena cuma sirkulasi udara dan harus terkena secara yakin pulang. Amun seandainya kada yakin maka kita kan kada jadi masalah, kada jadi masalah. Jelas saya kalah. Ini maksud ibarah. Yanjusul ma'ul galil wa ghairu min al-mi'at bimulagatin najasah. Apabila terkena daripada najis tersebut. Terus misalnya lagi apa amunnya nang kada yakin nih. Ada kita bisi banyu seember, sekalinya datang kambing apa anjing. Anjing. Sekalinya anjing ini menjinguk kah ke banyu nang di ember tadi? Imbah menjinguk ke banyu nang di ember tadi, basah muntungnya. Basah muntungnya. Tapi itu basah artinya sebelum menjinguk ke ember kah? Ataukah gara-gara kena banyu di ember kah? Kita melihatlah muntung atau kena banyu. Kada melihat artinya berarti suci banyu tadi masih karena kada ya, kada yakin. Jelas saya kalah, harus ya yakin. Ini maksud ibarah. Terus jurisiden wa yustasna masail dan diistisnakan daripada beberapa masalah. Nang pertama kan tadi ghairu ma'fuin anhu. Apa nang dimakfu? Apa nang dimaafkan? Di antaranya ma la yudriku taraf, yaitu adalah sesuatu nang kada kelihatan kasat mata. Kasat mata nang mu'tadil nang secara apa ngarannya mata telanjang tanpa bantuan alat atau gara-gara kaur mata imbahnu ada jo orang kada kelihatan najisnya jar soalnya matanya nang min kada pakai kacamata ha jangan jadi mata tu mu'tadil ada juga mata ini mu'tadil kada kelihatan pakai mikroskop hanya kelihatan itu juga kada mu'tadil ngarannya karena apa pakai mijhar atau mikroskop kok sebenarnya kelihatan debu nang kaya bukan kelihatan nang halus-halus itu ya saya lah. Jadi dengan mata tanpa ada wasitah apa ngarannya harus mata nang mu'tadil tadi apa mata nang jelas melihat dasar bujur jelas tanpa bantuan kacamata tanpa bantuan atau modelnya tanpa kacamata lain sebagainya atau mikroskop nang barusan ulun sebutakan. Nah kayak apa contohnya? Contohnya rajin nang kayak kita masuk ke WC rajin masuk ke WC itu. Apa kami? Apa kami di WC? Soalnya ada nang pina kehampuras di paha. Set jer. Kerasaan pina ada banyu di paha nih. Tapi kalau dilihat ini kada ada. Jelas saya kalah. Ini kada tahu bang lah seberatan kah merasakan atau sebahagian aja. Masuk ke WC ya kalau bekamihnya di WC itu. Soalnya pas bekamih ada kepercikan banyu. Kerasaan banyu tadi memercik, tapi dilihat tidak ada banyunya. Ini apa ngarannya? Ma la yudriku taraf. Apa hukumnya? Itu hukumnya kita katakan apa? Mustasna. Berarti apa? Kada menajisakan. Awak itu tadi, paha tadi kada perlu dibasuh. Karena apa? Mustasna diistisnakan. Jadi ma la yudriku taraf diistisnakan. Nang kayak itu juga, Pak. Misalnya bak WC itu halus. Bak WC ini halus. Imbah bekami sekalinya ada nang memurancing. Amunnya di udara ini kada kelihatan purancingan banyu nih. Tapi amunnya di banyu situ kelihatan najis. Kenapa? Kada tanah najis banyu nang di bak tadi. Karena apa? Najisnya tadi la yudriku taraf kada kelihatan dengan kasat mata nang mu'tadil. Nah, jadi apa? Hukumnya kada tanah najis. Jelas saya kalau lah. Nah, terus amunnya nang kayak ini pang jar. Amunnya sedikit artinya kada kelihatan. Tapi amunnya terkumpul banyak bakalan kelihatan. Ada juga orang kayak dia kalau sedikit artinya ada kelihatan. Tapi amunnya terkumpul bakalan bahwasanya kelihatan. Nah, maka di sini disebutkan di apa ngarannya di syarah wa kana bi haitsu law jumi'a ruya. Nah, artinya walaupun kalau seandainya digabung bakalan kelihatan tetap kada jadi masalah juga.
Hari ini masalah. Jelas ya kalah. Wa in kana bi mawadhi' mutafarriqah wa kana bi haitsu law jumi'a la ru'ya. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Ibn Hajar Al-Haitami. Dalam artian apa? Ada jadi masalah juga. Jelas ya kalah. Gimana kayak tadi? Memurancing itu artinya pun jadi kumpulakan bakalan kelihatan kada jadi masalah. Intinya per individunya nang satu-satu nang halus-halusnya itu kada kelihatan. Maka kita katakan kada menajis, kada menajis. Satu masalah. Masalah nang kedua nang ulun sebutakan tadi. Maitah allati la damalahu sa'il. Yaitu adalah bangkai nang kalau kita buka awaknya itu kadada darah mengalir. Nang kayak apa? Lalat. Bian buka aja awak lalat tuh kadada darahnya. Nyamuk. Ada artinya mana darah? Itu darah mengisap darah orang itu. Kada darahnya seorang, tapi nyamuknya seorang kada bedah, kada bedah. Samut. Itu kada bedah, berdarah. Cacak, cacak. Iya masuk tuh. Berdarah cacak alhamdulillah. Kada bedah dah cacak tuh. Berdarah lah, cacak lah. Soalnya melihat cacak manggil lah. Kada ada berdarah, cacak itu. Oke, Pak. Kada jadi masalah juga. Kalau yang modelnya, Pak. Bangkai cacak, gugur ke banyu. Nang kurang daripada dua lah. Kada jadi masalah. Karena apa? Kada ada darah nang mengalir. Kucing. Wah, kucing berdarah. Kucing tuh. Jangan macam-macam. Jadi apa? Maitah lada malasair. Dan jerbu ulama tergantung daripada jenisnya. Jenisnya. Maksudnya apa? Misalnya nih. Angkai cacak tadi, cacak ini artinya amunnya dengan ukuran biasanya itu kada berdarah, tapi ada yang menu cacak tuh genal artinya, karena saking genalnya akhirnya berdarah. Atau kebalikannya kucing, padahal kucing itu berdarah, tapi ada kucing halus bener nangkai samut. Kalau ya ada modelnya terlahir nangkai itu, akhirnya gara-gara kehalusan karena berdarah ulang nangkai apa? Maka al-ibrah bil jenis, kita umpati jenisnya. Amunnya ini jenis nang biasanya berdarah, maka kita katakan walaupun gara-gara halus karena berdarah, tetap hukumi nangkai hukum nang berdarah. Nang tadi nangkai samut karena berdarah sebenarnya, tapi karena ada samut mengenal bener akhirnya berdarah. Jenisnya ini jenis nang berdarah kada berdarah, maka kita kan walaupun kenal berdarah kada jadi masalah. Pacat nangkai apa? Pacat berdarah kada lah. Pacat tuh kada berdarah juga rasanya kalau lah ada berdarah, tapi nya gara-gara meisap darah sapi akhirnya berdarah. Nah, jelas ya kalau maka nangkai apa? Maka pacat pun juga kada jadi masalah. Kalau ya ada di banyu bangkai pacat kada jadi masalah. Jelas ya kalau lah. Maka dijerbuhan ulama pacat nih. Nang kada berdarah nih. Walaupun inya meisap darah nang lain akhirnya berdarah. Mati di banyu itu, banyu itu hapung gara-gara darah nang diisap oleh pacat daripada sapi misalnya. Apa katanya aja sebab kada jadi masalah juga artinya. Jelas ya kalah. Karena sudah diisap oleh binatang nang kada berdarah tadi. Jelas ya kalah. Dalilnya apa? Dalilnya ini tadi. Yaitu adalah di dalam hadis disebutkan idza waga'a fi ina'i ahadikum apa ngarannya? Daripada lalat maka falyaghmis ha ya Rasulullah. Maka hendaknya ikam apa atau kita apa ngarannya? Idza waga'a dzubabun fi ina'i ahadikum apabila lalat jatuh di dalam apa ngarannya? Tempat kita kopi kah banyu kah nang kurang daripada dua gula tadi. Falyaghmis ha maka direndam. Direndam artinya biasanya lalat itu amunnya gugur aja kan langsung mati. Ya Rasulullah apa? Falyaghmis ha. Maka hendaknya kita rendam. Biasanya amunnya direndam itu namanya bukan mati. Rasulullah kada mungkin beliau menyuruh merendam daripada binatang tersebut nang awalnya hidup menjadi mati kecuali memaafkan daripada bangkainya. Itulah dalil ulama kenapa kada jadi masalah. Dan setelah mereka teliti zubab ini atau apa ngarannya nih atau ngarannya lalat ini kada berdarah, maka dihukumkan digiasakan masalah-masalah nang lain nang bangkainya kada berdarah, maka hukumnya kada jadi masalah juga apabila terkena daripada banyu, nyamuk dan lain sebagainya. Nah, jelaslah mala yadiku taraf wa maitah la dam la saif illa in ghayyara aw turihat, kecuali kalau seandainya merubah saking banyak ngelalat nang gugur di atas kopi tadi atau banyu tadi akhirnya berubah, maka kita gara-gara berubahnya akhirnya najis. Aw turihat atau basilah kada gawian dilemparinya lalat matian. Nah, lalat ya dia kalau rajin orang nang pakai jelly apa itu lalat kumpulan di situ kalau bergerak lagi ada banyu kada gawian yang katnya timbenya ke banyu. Apa ini? Timbenya kada berubah tapi gara-gara gawiannya ini diturih ngarannya apa? Dilempar, maka kita katakan tanajas. Karena apa? Ada taksir di sini. Kenapa dilempar? Kada gawian.
jerbuhan ulama, al insanul mukallaf itu yatahassan daripada minal asya allaghiyah. Orang-orang yang mukallaf nang balik bakal itu menjauhi daripada perbuatan nang kad nang sia-sia. Emang kayak tadi napa harta gawian, baik mendodosi sawit, baik memotiki brondol, pada memotiki lalat itu mandek kano harta gawian nene, baik memanyapui rumah ya Allah ada gawian. Nah ini kekurangan gawian dalam artian apa? Maka itu menjadikan najis daripada apa karena daripada air tadi, walaupun ini maitah allati la damalaha sa'il. Jelasilah. Terus di sini beliau menyebutkan daripada masalah lagi apa yang barusan kita sebutkan. Amunnya yakin, amunnya kada yakin bang, kada jadi masalah. Nah kayak apa contohnya lagi? Wa fumuhiratin tanajjasa thumma ghamat thumma ghabat wahtumila wulughuha fi ma'in katsir. Ada kucing kita bisa di rumah. Kucing di rumah kita ini beringas benar. Bukan kada kau melihat tikus dihantamnya doang dimakaninya. Tikus itu bangkainya najis. Berdarah-darah rajin muntungannya lawan apa? Lawan apa ngarnya? Lawan darah tikus. Wah, pokoknya kucingnya ini sangar benar. Kada kau melihat tikus sedikit pokoknya disasahinya, dimakannya. Jadi kucing biasanya nang kita ingu nang kene nah. Kita kebetulan modelnya mandak susu kah dia mah di wadah, di ember atau di leger atau banyu kah kita andak di situ. Sekalinya kucing neneh meminum banyu nang di situ. Nang kayak apa hukumnya nih? Banyu tadi apa kita hukumkan najis apa kada? Maka kita lihat keadaan daripada kucing tadi. Ini nyata nih. Dia apa? Diminum kucing. Kalau tadi kan masalah nang anjing tadi napa? Inya seakan-akan meminum. Tapi kita kada tahu kena kah kada. Tapi mengangkat kepala basah muntungnya. Kalau ini dasar melihat kita beikungan najar pakai apa? Pakai ilatnya. Nya kucing itu minum kada langsung pakai muntung. Ilatnya aja nah dia makannya gitu. Makanya ibaratnya wuluh di sini. Wuluh ini meminum dengan lidah. Kalau manusia kan inya meminum pakai muntung langsung. Kalau kucing itu nya pakai lidah aja. Pian nya kada percaya, periksa aja. Nah itu aja minum wuluh karena. Jadi kita melihat nyata benar sudah najar. Di silatnya ini kan muntung nang bias nah, apa kucing ini berbarang aja makan tikus, makan bangkai ini, makan bangkai itu. Berarti apa? Muntungnya ini terkena najis. Menjilat daripada banyu nang kurang lebih daripada 2 kulah atau susu tadi cairan. Nang kayak apa hukumnya? Tanya aja. Kita lihat kucing tadi nang kayak apa? Amunnya seandainya habis memakan tikus, imbah itu hilang kucing nih. Hilang beberapa waktu. Imbah hilang tadi apa? Bebuliknya hanya meminum banyu tadi. Kita lihat. Artinya ketika hilang tadi mungkin lahirnya minum banyu di lain. Nih apalagi nang musala nih, para jembatan nih. Ada banyu kira-kira di jembatan. Mungkin lah kira-kiranya datang ke banyu tadi. Amunnya artinya ada kemungkinan inya datang ke banyu nang banyak tadi hanyar bebulik minum susu kita, maka kita katakan kada najis. Karena apa? Karena mungkin saja mulutnya ini sudah disucikan dengan air nang banyak tadi sebelumnya. Jelas segala lah. Tapi amunnya apa? Hanyar memakan tikus langsung meminum susu tadi. Kadada apa kemungkinan inya meminum daripada banyu nang banyak, maka kita katakan kada najis. Begitu juga amunnya hilang satu mata aja. Set dia keluar pada musalla modelnya lawang, bebulik pulang. Wah ini kadada kemungkinan inya ke tempat banyu nang banyak. Tapi amunnya hilang 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit bebulik diminumnya susu kita. Nah kayak apa hukumnya? Kada jadi masalah. Karena apa? Karena kita kada yakin dengan najisnya air tersebut. Ini maksud ibarah. Wa fa muhirratun tanajjasa tsumma ghabat wahtumila wuluquha fi ma'in katsirin. Wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa tsumma ghaba wahtumila taharatuhu. Enggak, Pak. Ini masalah kekanakan pulang. Kekanakan itu imbahnya ya Allah muntahnya. Gumoh aja atau napa bahasa kita Banjar gumoh lah. Nang kekanakan habis menyusu muntah. Entah sedikit tuh napa buhun ibu-ibu lah ini gumoh kalau pula. Nah, gumoh. Habis minum susu, gumohnya. Itu kan gumoh atau muntah itu najis. Karena sesuatu nang berasal dari perut ini maidah ini apabila keluar itu hukumnya najis. Jelas saya lah, najis. Nah, akhirnya imbahnya muntah. Ini bisa betingkaung sudah kekanakannya atau berjalan. Imbah muntah hilang. Imbahin hilang, bebulik pulang. Diminumnya banyu nang di gelas sedikit diminumnya. Banyu tadi sedikit atau minum susu dan sebagainya.
apakah kita hukumkan tanajjus dari banyu tersebut atau kada? Kita lihat hilangnya tadi lawaskah setumat ya. Amunnya kemungkinan lawas, kemungkinan inya minum di banyu lain sudah disuciakan yang mulutnya bakal kumurkah di WC atau lain sebagainya. Maka kita katakan banyu tersebut masih suci. Tapi amunnya imbah inya muntah langsung diminumnya banyu tadi, maka kita katakan hukumnya tanajjus. Jelas saya kira lah ini hukumnya. Wa kadzalika sabi idza tanajjasa tsumma ghaba wa ihtamila taharatuhu. Jelas saya kira lah masalah inilah. Naam. Terus di sini disebutkan masalah yaitu adalah setiap sesuatu yang kita syak di dalam najisnya atau kada, kita hukumkan secara zahir bahwa secara asal itu kada najis. Kenapa? Modelnya orang ini makai bebinian ya Allah, bisi anak. Biasanya amunnya basah baju ini itu gara-gara muntahnya anak. Akhirnya nang seikong ini lakinya kah atau siapa tangan ini basah. Gara-gara basah tadi amunnya takana muntah, itu menajisakan tangan kita. Jelas saya kalah. Maka kita katakan ini secara asal mungkin daripada sesuatu nang lain, karena al asal di dalam baju itu suci. Adapun kemungkinan ada muntah, selama kita kada tahu maka kita hukumkan suci. Dalam artian amunnya kita japai kada jadi masalah itu. Atau orang gawian memeras daripada khamar atau napa ngarannya tuh, minum-minuman keras. Minuman-minuman keras itu najis. Makanya kada boleh diminum, apakan lagi itu membukakan. Jelas saya kalah. Jadi bajunya ini hipok, warnanya habang ini dan sebagainya. Gimana hukumnya? Maka kita akan suci karena secara asal baju tersebut suci. Walaupun ada kemungkinan karena inya gawi di dalam memeras daripada khamar atau minuman keras, itu adalah sesuatu yang menajisakan, kada jadi masalah itu. Tapi kalau seandainya yakin kita melihat di hadapan langsung mahampuras apa muntah daripada kekanakan apa tahampuras atau terkena percikan daripada banyu khamar tadi, maka kita katakan bahwasanya itu najis yang dijape-jape. Ah, terus ibu-ibu bang nang bajar nang menyusui anak ya Pak, jadi imbah disusuinya anak muntah ya Allah, takana baju dan lain sebagainya. Imbah itu anak ini menyusu ulang, hendak sembahyang, apakah perlu dibasuh? Apakah perlu dibasuh tempat susuan kekanak tadi apa kada? Maka jawaban ulama ini ma'fu. Dalam artian amunnya hendak sembahyang kada perlu dibasuh lagi. Langsung aja sudah pakai mukana sembahyang sudah. Kada perlu dibasuh lagi. Karena apa? Karena perempuan ini menggaduh anak tadi biasanya anak muntah, maka ditakhfif oleh syariat. Nang abah bang mencium anak, anak habis muntah, diciumnya anak di bibir atau di bagian sini. Padahal bekas muntah tadi, nyenangkan kekanakan leh, kada menjijik ya kan? Leh nang tuh muntah, wah ada akun diminum lagi, ada akun dicium. Tapi amun nyenangkan kekanakan ini muntah, kada baik kuitannya mencium anak tuh. Apakah yu'fa juga apa kada? Nang kuitan laki misalnya mencium, maka jarun ulama di makfu juga, kada jadi masalah juga. Artian amunnya anak sembahyang kada perlu dibasuh lagi muntung tadi, langsung aja sembahyang sudah, kada jadi masalah, kada jadi masalah. Terus di antara nang makfu lagi, wal galil mendukhanin najasah, sedikit daripada apa ngarannya nih, habu daripada najis. Misalnya apa? Orang di apa ngarannya di parak rumah kita ada nang lagi membakar najis, tahi sapi kah dibakarnya? Atau dicampurnya lawan sampah nang lain. Akhirnya biasanya kan keluar kukus naik ke atas. Itu biasanya najis itu lawan benda-bendanya itu terangkat. Kebetulan rumah kita ini banyu kada betutup. Akhirnya dukhan najis tadi takana banyu di rumah kita. Apa hukumnya? Maka kita katakan kada menajisakan juga, ma'fu hukumnya. Atau baju kita hanyar mentuk dijamur masih basah. Berikit di sana warna hirang, warna ini latat baju tadi gara-gara dukhan atau kukus daripada najis tadi. Maka kita katakan itu hukumnya ma'fu juga. Kada perlu kita ulang mencuci daripada baju tersebut. Terus wal yasir minas sya'arin najis, dan sedikit daripada sya'arin najis. Bulu nang najis. Mangga apa? Nang paling kerap terjadi bulu kucing. Nah, ini penting nih. Nang ketujuh buingwan kucing nih. Apa? Dihukumakan ma'fu amunnya sedikit. Nah, ini ulun ulangi lah sekali lagi. Apabila kita hendak sembahyang, di baju kita ada bulu kucing.
Atau di sajadah kita ada bulu kucing. Bagaimana hukumnya? Maka bulu kucing itu hukumnya najis. Karena apa? Wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitihi. Setiap daripada juz'u nang terpisah daripada sesuatu nang hidup, itu hukumnya kita takdirkan seakan-akan mati. Bagaimana contohnya? Kambing. Artinya rasa sayang nah menyembelih kambing nih. Sayang menyembelih kambing. Gimana, Pak? Kita tatak tunggal ludi kita, artinya pahanya dulu kita tatak. Kita bakar pahanya. Napa? Itu hukumnya bangkai kamaitihi. Kan boleh dimakan itu. Harus kita sembelih bujur. Jelas ya, ayam. Oh, anak makan pahanya aja artinya tatak udah lo. Ini mentaati ma'adab. Kada boleh itu. Bahkan bulu-bulunya nang lepas ketika inya hidup, maka kita katakan bahwasanya itu nah najis. Kecuali beberapa masalah di istisna. Bulu-bulu itu kada jadi masalah, atau bulu daripada domba, karena orang kesan apa? Kesan baju-baju nang bulu-buluan dah, atau ubiah nang bulu domba dan lain sebagainya. Itu kita katakan kada jadi masalah itu. Karena apa? Karena itu emang diistisna oleh syara. Tapi nang kayak kucing kada diistisna. Kucing bulunya tepaculan. Ya apa hukumnya? Ini terpisah ketika inya hidup. Kucing ini amunnya mati, bangkai kah boleh dimakan halal kah? Kada boleh dimakan bangkainya najis. Maka bulunya nang terpisah ketika inya hidup itu hukumnya najis juga. Apa hukumnya najis? Berarti amunnya sembahyang kita memakai daripada itu jelas ini wal yasir minas syari najis. Dimakfu amunnya sedikit. Jelas ini lah. Berapa sedikit? Jarabuhan ulama sedikit itu antara 3 atau 4 helai. Madikit benar ya, 3-4 helai. Oh malah, nggak apa nambah hewan kucing artinya. Apalagi nang kucing Persia lawan Anggora itu, bah. Rontokan bulunya. Nah, tapi ini disebutkan nang di sini. Di dalam Hasyiah Kurdi, Hasyiah Al-Habib Segaf itu, Tarsyih Mustafidin, di Hasyiah Tarsyih Mustafidin, Jirisidin, ini sedikit liman lam yubtala bihi, bagi orang nang kada beinguan kucing. Amma mani betulia bihi, adapun orang nang beinguan kucing, dasar gawiannya beinguan kucing di rumah, fayu'afa an galilihi wa kathirih, maka dimakfu mau banyak mau sedikit. Nah jelas saya kalah lah. Jadi amun kita lihat orang ini beinguan kucing kah kada kah? Amunnya di rumah dasar kada beinguan kucing, maka hendaknya inya bersih daripada bulu-bulu kucing tadi. Karena apa? Karena gampang baginya untuk membersihi bulu kucing tadi. Inya kada beinguan. Tapi amunnya orang nang beinguan saban hari kena nang kucingnya beimpu ini dan sebagainya. Berikit di awak, berikit di ambal di karpet, maka yu'fa an galilihi wa katsirih. Ini masalah disebutkan di Hasyiah Tarsyih Mustafidin. Di sini kada disebutkan, ulun di Baijuri melihat kada disebutkan juga, di Hasyiah Anatul Talibin kada disebutkan juga, tapi disebutkan masalah ini di Hasyiah Tarsyih Mustafidin, Hasyiah Anatul Talibin, Hasyiah daripada Fathul Muin. Di sini yu'fa an galilihi wa katsirih limani betulia bihi, bagi orang-orang nang apa tertimpa bala terkena musibah, maksudnya apa? Beinguan daripada kucing tadi. Jelas ya. Tapi al ihtiyat pulang. Apiknya nang kayak Pak, modelnya di sajadah kita ada. Banyak bulu kucing di sana. Ihtiyatnya kita kibah dulu. Nah, kibah dulu. Jelas ya lah. Sisa nang berikit dah, kada apa-apa sembahyang di atasnya. Baju. Kena banyak bulu kucing kibah dulu. Nang guguran sudah ya dah. Nang tersisa itu kada perlu kita berasih lagi. Sembahyang sudah. Kada jadi masalah. Jelas ya lah. Nah, apalagi lain pada itu. Kenanya kucing mang nang paling rancak. Amunnya babi juga. Apa anjing? Kita dasar kada boleh mengingu anjing. Kada usah dipandirakan lagi sudah. Kada boleh. Bahkan anjing itu menyebabkan kada turun daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan diingu-ingu anjing itu. Tapi amunnya kucing kada jadi masalah kita. Disungguh. Apa bagus kita mengingu daripada kucing itu. Terus ulisih min syar najis. Wal yasir min ghubaris sirjin, dan sedikit daripada debu daripada kotoran-kotoran. Modelnya kayak Pak, orang ini begawi ya Pak. Begawi pupuk kandang, pupuk sapi, tahi sapi rajin. Akhirnya bajunya ini berdebu. Debu daripada tahi sapi atau tahi kambing dan lain sebagainya. Apa? Yu'fa anil yasir. Amunnya sedikit kada jadi masalah. Dalam artian kita kibah sudah kena kada lagi berikit. Ada sedikit-sedikit yang berikit itu sudah kada jadi masalah. Kada jadi masalah. Handak sembahyang sudah. Kada jadi masalah. Terus wala yunajjisu ghubarus sirjin min a'dha'ahur rutbah. Amunnya seandainya kita habis wudu, kita lagi habis wudu, kebetulan rumah kita parak lawan pabrik itu tadi.
apa ngarannya tahi sapi nangkesan dijual pupuknya tadi. Sekalinya terabangan debunya kena bagian anggota kita yang masih basah. Nah kayak apa hukumnya? Yu'fa juga. Itu kada jadi masalah dan bahkan kada menajisakan. Amunnya anak sembahyang kada perlu kita basuh lagi. Faslun ini menerangkan daripada banyu apabila banyak. Wallah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Allahumma ya man waffaq ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa anna alaih. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat, kita diberikan taufik daripada apa yang kita dengarkan, kita diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kah mengenai masalah ini? Kedua pak anda bertakun, ada pertanyaan kah? Hah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Sudah, ada. Kalau yang berkaitan masalah ini, kira-kira anda takut? Atau ditulis kah? Munnya kalau way modelnya minggu ini kira-kira tulis minggu dudi atau setengah bulan akan datang kita jawab kena daripada pertanyaan ini. Nyimbah nu kan way ini kada bapak. Eh kira-kira artinya sudah boleh ke rumah. Nang kayapa nang kayini jar? Nang kayapa kayini? Kira bapak tulis sih. Insyaallah kena kita jawab daripada pertanyaan. Tamam. Wallah subhan. Nggih. Enggih anak bayi. Enggih. Nah, amunnya muntungnya itu yakin suci kada jadi masalah ya Allah. Terkadang kita yakin najis, jangan dibawa. Terkadang ihtimal, kayak ihtimal inya imbano apa hilang beberapa waktu membersihi muntung, maka kita katakan kada najis. Jelas ya lah. Amunnya kita habis melihat inya muntah di lumunya berarti tanajis. Itu jarbuan ulama nang makfu di dalam masalah muntahan itu yaitu adalah tempat penyusuan kekanakan tadi satu dan bibir-bibir yang mencium tadi. Itu pun masih ada perbedaan pendapat ulama. Tapi sebahagian memau. Tapi amunnya nang kaya apa tadi? Tasbih lain sebagainya itu jangan dibawa kesan apa ngarannya? Dibawa sembahyang. Andak aja di bawah jandang di kantong. Karena kita membawa najis dalam sembahyang kada sah kena sembahyang kita. Kecuali kalau sananya habis inya muntah, ada kemungkinan hilang inya beberapa menit, kemungkinan inya membasuh muntungnya. Maka kita katakan kada jadi masalah dipakai daripada itu tadi. Nggih. Atau habis minum kahnya? Karena kada perlu inya datang ke kolam banyu, Bang. Modelnya minum. Ketika inya minum, ngirun contohkan minum aja langsung nah. Nah, ya kalau minum inya itu banyu nang inya minum itu mensuciakan daripada muntungnya. Sekalipun inya meminum kada betungak. Tungarannya betungak kala walaupun inya minum gitu nah. Ada jadi masalah. Jadi mulut yang terkena najis kata para ulama suci dengan dimasukkan air ke dalam mulut. Jelas ya kalau lah. Dan inya putar-putar di mulut tadi apa dikumur-kumurakannya atau diminum tadi kena keseluruh bagiannya maka itu sudah hukumnya muntung tadi suci walaupun meminumnya tadi kada betungak kan amunnya kita bisi baju amunnya menapas nang najis dari atas kita menyiram. Karena apa? Supaya mak tadi warid mendatangi daripada najis. Amunnya baju najis, ada ember kita culup baju najis tadi, habis seberataan baju tadi najis. Karena apa? Karena di sini mengurut ngarannya baju tadi. Maka seberataan tanah najis. Muntung tadi bang, kita harus diangkat kah? Kada perlu ditongak kepala tadi. Itu sudah mensucikan. Jadi modelnya ini tadi imbah muntah kah atau apa? Ada minum walaupun sedikit. Kemungkinan itu kena ke mulutnya seberataan di kolomnya apa tadi? Tasbih. Maka kita katakan kada tanah najis daripada tasbih tadi. Enggih. Tapi amunnya nyata-nyata sudah apa ngarannya tadi? Muntah di hadapan kita langsung di kolomnya tadi tanpa ada membersihkan atau ihtimal. Maka kita katakan bahwasanya apa ngarannya kada boleh tasbih tadi kita bawa sembahyang terus apa? Basuh dulu. Ini sudah dibasuh kada jadi masalah lagi. Tamam. Ada lagi pertanyaan? Puan. Nah, amunnya kita pernah muntah jar. Kita lihat muntahnya ini dari mana. Buhan ulama membagikan muntah itu ada tiga bagian. Terkadang muntah itu di atas daripada makhrajul kho atau ha. Di atas itu.
Ini ngarannya bagian zahir. Hanyar diminum tak keluar. Di sini masih bagi ah. Nah, di sini ha lah. Di atas ini maka itu muntahan hukumnya suci. Karena ada khilaf antara ulama. Terkadang muntahnya dari parut, maidah ngarannya. Minal maidah, maka itu hukumnya mutanajis, najis hukumnya. Jelas saya kelah. Terkadang antara maidah lawan makhrajul ha lawan kha ini. Nah, di tengah-tengah ini mulai dada imbahnu ada kaitan kalau muntah biar dari dada, tapi yakininya kada dari parut, apa hukumnya? Maka kita katakan bahwasanya muntah tadi suci menurut pendapat Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar madahkan suci, Imam Romli madahkan najis, kita kada handak nang itu, nang keras kita nang ringan-ringan aja. Jadi Ibn Hajar apa? Suci. Jadi amunnya muntahan dari sini kada jadi masalah nih, tapi amunnya muntahan dari parut yakin, maka kita katakan bahwasanya itu nang najis. Jelas saya kelola. Maafu kada? Kada maafu. Karena kita orang balik berakal ini nyaman aja membersih muntah. Kalau kekanakan tadi ngalihnya. Kada paham nang kayak membersih muntah lain sebagainya. Tapi itu tadi kita tahu kadar nang mana muntah nang najis, nang mana muntah nang kada najis. Intinya menurut Syekh Ibn Hajar muntah itu nang di masih makhrajul ha itu suci. Nang sampai ke dalam dada ini kada jadi masalah. Kecuali nang sampai ke maidah sudah apa peparutan, amunnya sudah kepada peparutan tadi, usus peparutan dan sebagainya, maka kita katakan itu sudah najis hukumnya. Jelas saya kira lah. Apalagi lah. Kopi luwak, kopi luwak. Biar kena gen kopi luwak kan kita bahas. Wallah subhanahu wa taala alam bisawab. Adakah lagi pertanyaan? Puan. Anggi. Nah, jadi apa permasalahan ini? Sumur diguguri kucing atau diguguri tikus ya Allah atau diguguri ayam. Nah, apa hukum daripada sumur tersebut? Apakah bisa digunakan apa kada? Maka jerbon ulama, kalau seandainya kita angkat bangkainya dan kadada bulu nang berjatuhan di sana, kita lihat banyunya berubah kada? Kita pertama dulu kita lihat banyunya ini dua kulah kah ada? Amunnya seandainya dua kulah dan kada berubah, kada jadi masalah. Tapi amunnya kurang daripada dua kulah, tanah jas sudah banyu tadi. Terus apa? Hadangi sumbernya datang atau hadangi hujan sampai dua kulah boleh dipakai sudah. Nang menjadi permasalahan ini amunnya gugur kucing atau gugur tikus, bulunya tahambur di situ. Kita angkat tak tinggal bulunya. Maka setiap daripada bulunya yang tahambur tadi kita katakan menajisakan daripada banyu tadi. Jelas saya kelola. Tapi amunnya banyunya dua kulah lebih, maka selama kada berubah banyu tadi kada jadi masalah. Tapi amunnya kurang pada dua kulah, ini yang jadi permasalahan besar. Banyu tadi kada kau digunakan. Tapi pulang ketika kita mengambil banyu tadi, terkadang kita mengambil pakai apa ngarannya? Pakai mesin. Terkadang pakai timba. Amunnya pakai timba otomatis ketika kita timba, bulu itu masuk ke dalam timba. Walaupun banyunya dua kulah, ini kan kita katakan nang ditimba ini kurang pada dua kulah, maka setiap nangkat kita timba itu kada kau dipakai. Jelas saya kelah. Walaupun banyunya dua kulah, artinya kada tanah jas. Karena ketika kita timba, ini kurang dua kulah, terkena bulu. Tapi amunnya pakai mesin. Kan mesin itu rajin di dalam mandak. Bulu itu biasanya mengambang di atas. Banyunya dua kulah. Dan kada berubah dengan sebab bangkai tadi. Maka boleh dipakai banyu tadi. Jelas saya kelah. Nah. Dan perubahan antara tiga ini. Baunya, bau bangkai. Dan tadi nyata sudah gugur bangkainya. Lain amunnya bangkainya di atas, banyunya yang di bawah nang berubah kada jelas lah kada kena. Tapi amunnya ini kan bangkainya kena bujur. Berubah artinya baunya kada boleh dipakai, berubah ngarannya atau rasanya berubah atau warnanya berubah. Jelas saya kelola. Intinya kayak tadi, amunnya bangkai gugur. Terkadang banyunya kurang dua kulah, maka kada boleh dipakai. Kecuali banyunya tadi kan dapat sumber atau dapat hujan naik sampai dua kulah. Maka kita katakan apa? Maka kita katakan ketika kita menimba, ada kada bulu nang umpat. Amunnya ada bulu nang umpat, maka kita katakan tanah jas kada boleh dipakai banyu tadi. Amunnya pakai mesin misalnya, akhirnya kada ada bulu nang umpat, boleh kita apa? Kita pakai. Handak nyaman enggak, Pak?
anak nyaman, kita angkat bulunya seberataan dulu, kita bersih ngalih bang leh, membersih sumur nih, ada nyaman membersih sumur, udah anak itu aja. Kenapa? Ya itu adalah pakai mesin tadi atau apa? Sekiranya apa ngarnya ketika naik kada bercampur daripada bulu daripada bangkai tersebut. Tapi ini juga alat lengkap anak menguras sumur itu nyaman aja pulang dah. Lain orang bahari betimba nah tunggal butingan ngalih bener tak? Wah ini minjam mana? Alkon dah apa ngarnya? Alkon. Ampun bubuhan nang bejualan banyu betong dah. Wah ni tak sekali sedot kan habis sudah tu banyu. Cut tangkap sudah habis lah. Kawas sudah dipakai daripada banyu banyunya. Jelas saya kalau lah. Adakah lagi pertanyaan? Tamam. Jam berapa sudah bang Jale? Nah, sedangnya sudah ya kalau insyaallah pertemuan akan datang kan kita. Adakah lagi jam? Ah, jam 2 sudah ya? Tengah malam benar tidak? Ayo sudah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam bisaw. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Muhammadin an-nabiyul ummi wa sallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.